Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Kemerdekaan pertama kita apabila kita bebas dari penjajahan British. Kemerdekaan yang kedua dicapai di PRU14 pada Mei 2018 bila seluruh Malaysia sedar yang pentadbiran UMNO baru boleh digulingkan dan dikalahkan. Tetapi kemerdekaan yang sebenarnya atau yang ketiga hanya boleh dicapai apabila minda orang Melayu telah dibebaskan dari sangkor mentalnya. Orang Melayu ada telinga, tetapi ramai dari mereka tak ada mendengar. Mereka mempunyai mata untuk melihat, tetapi ramai dari mereka tak nampak. Jika fikiran mereka tidak ditutup, mungkin mereka dapat memerhati dengan mata mereka dan juga dapat mendengar dengan teliti. Jadi, bila mereka, ya orang Melayu, sokong si banduan Najib Abdul Razak, mereka malas nak fikir secara mendalam yang banduan ini bukan saja curi duit diorang. Ya, dia telah mencuri masa depan kanak-kanak dan orang muda kita. Yang sedihnya, walaupun berjuta-juta ringgit, ya beratus juta ringgit, mungkin berbilion telah diperuntukkan untuk pendidikan orang Melayu dan juga ya betapa mudahnya berbanding dengan bangsa orang lain, bangsa bukan Melayu, untuk memasuki institusi pengajian tinggi, pendidikan segolongan orang Melayu telah gagal. Education has clearly failed this group of Malays. Jadi apa maksud saya yang pemikiran Melayu telah dipenjarakan? Tengok apa yang telah terjadi setelah bekas Perdana Menteri Najib ya, kena hukum penjara selama 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Sudah confirm ya dalam 3 perbicaraan yang Najib pencuri, penyamun dan pengkhianat negara. Najib curi duit rakyat tapi UMNO baru nak agung ampunkannya. UMNO baru memang tak ada prinsip dan tak ada integriti. Apa perasaan anda jika pencuri masuk rumah anda dan curi wang anda? Sanggup ke anda minta polis bebaskan pencuri itu dan hakim mengampunkannya? Si banduan Najib, bekas pemimpin negara. Kalau pemimpin boleh mencuri beratus juta ringgit dan tidak dihukum atau dibebaskan, apa pengajaran yang kita, terutama sekali budak kecil, remaja dan orang muda kita akan belajar dari kelakuan banduan ini? Sebagai pemimpin, dia mesti memberi contoh yang baik. Tetapi tidak ada antara penyokong Najib yang kata semua orang boleh buat silap. Yeah, what they are saying is that no human is perfect. Yeah, that's fine. That's true. Jadi, kalau macam itu, mengapa tidak lepaskan semua orang dalam penjara, terutama sekali orang yang curi melo tu dan susu bayi dan semua banduan dalam penjara kerana mereka juga manusia dan manusia boleh buat silap. Itu yang saya kata. Minda beberapa orang Melayu dah terperangkap dalam satu tempat di mana mereka ingat semua pemimpin Melayu dan orang elit Melayu itu berkelakuan baik. Bila Najib mencuri, dia menghina pengajaran ibu bapa dan nenek moyang kita. Mencuri adalah perbuatan yang salah, bukan saja dari segi undang-undang tetapi juga dari segi agama. Mana pergi maruah orang Melayu ni? Pada 24 Ogos, minggu lepas,
lebih kurang 300 penyokong Si Banduan Najib berkumpul di hadapan Istana Negara di Kuala Lumpur memohon agung memberikan pengampunan diraja kepada bekas Perdana Menteri itu. Golongan Melayu ini tak hormat sistem kehakiman di Malaysia. Lagipun, perbuatan mereka memalukan bangsa Melayu saja. Macam mana orang Melayu nak maju kalau perangai ini, ya, di mana pencuri disokong? Beberapa hari lepas itu, UMNO baru Perak sediakan petisyen untuk dihantar ke Agung untuk mengampun Najib. Melayu macam mereka ni di UMNO baru Perak, ya, mereka tak faham tentang keadilan. Yang mereka sokong ialah seorang pencuri. Pencuri ini bukan curi seringgit dua atau setin Milo. Dia curi beratus-ratus juta ringgit. Duit ini, duit yang dia curi itu boleh diguna untuk kegunaan rakyat seperti membina sekolah atau jambatan atau hospital atau jalan ke sekolah, terutama sekali untuk mereka di luar bandar. Duit yang beratus juta ringgit boleh beri manfaat pada rakyat biasa. Bukan, ya, untuk membeli beg tangan lagi, beg tangan jenama untuk Kak Ros. Penyokong Najib tak sedar ke yang ribuan banduan yang lain ada di penjara dah sudah bertahun lamanya sebelum Najib masuk penjara dan mungkin mereka juga telah memohon pengampunan diraja. Undang-undang negara kita, semua banduan adalah sama di sisi undang-undang Malaysia. Kalau Najib diberi pengampunan diraja, orang ramai akan ketawakan sistem kehakiman kita. Bukan saja itu, kerana rakyat akan anggap mahkamah kita tidak ada kredibiliti lagi ataupun kewibawaan lagi. Orang Melayu mesti cuba guna otak mereka. Kalau Najib diampunkan, orang ramai akan tambah benci pada UMNO baru. Ini akan memusnahkan masa depan UMNO baru juga dan menjejaskan peluang mereka dalam pilihan raya yang akan datang. Bukan saja itu, kerana orang ramai akan benci juga sistem monarki kerana mereka sokong pencuri. Meminta pengampunan untuk Najib walaupun mereka tahu ia salah, tetapi menyokong sistem antara dua darjat di Malaysia. Makcik Melo yang curi makanan untuk anaknya dipenjarakan beberapa tahun tetapi Najib dilepaskan, macam itu saja. Mana keadilan? Semua ini memainkan sentimen orang Melayu dan ini salah. Kes Najib mencuri 42 juta ringgit dari SRC International telah mengambil perhatian seluruh dunia. Kalau Agong mengampunkan Najib, maka hilanglah kehormatan dunia terhadap sistem beraja di Malaysia. Ekonomi kita semakin merosot, tetapi nama baik kita juga akan hancur jika Najib dibebaskan. Pelabur asing enggan nak melabur di Malaysia. Melayu yang mohon Agong ampunkan Najib cuma fikir jangka pendek dan mereka tak fikir jangka panjang untuk kebaikan negara. Terima kasih kerana sudi menonton. Selamat menyambut Hari Merdeka dan kita jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.